tuan-tuan dan puan-puan sekalian, bangsa Johor ni terkenal dengan kelembutannya. Ya, terkenal dengan kelembutannya. Memegang seni budaya ketimuran. Berjiran dengan Kesultanan Melayu Melaka. Yang di mana Kesultanan Melayu Melaka ini pada abad ke-14 dan ke-15 menguruskan satu pelabuhan yang di antara tersibuk di dunia. Yang menguruskannya adalah orang Melayu. Pada waktu abad ke-14 dan ke-15, tok nenek kita yang menguruskan pelabuhan ini menunjukkan orang Melayu boleh mengurus dengan baik. Tapi kenapa kita mengambil kesempatan pada PRU ke-14 untuk memberikan undi kepada Pakatan Harapan? Kenapa kita memperjudikan nasib agama bangsa yang akhirnya kita dihukum oleh Pakatan Harapan selama 22 bulan mereka memimpin? Mujurlah pada waktu itu ada pemimpin-pemimpin Melayu Islam yang bersatu di bawah satu mumbung yang dinamakan sebagai Perikatan Nasional, dengan kita menjatuhkan kerajaan tersebut dengan menggunakan pintu istana secara demokrasi. Kita memimpin. Sejarah terbukti menunjukkan bahawasanya angka keramat kepada anak-anak Felda sama ada generasi pertama, kedua maupun ketiga, 8.3 bilion hutang peneroka Felda yang dimansuhkan oleh siapa, tuan-tuan dan puan-puan sekalian? Saya nak tanya, oleh siapa? Saya tak dengar, oleh siapa? Saya nak mohon sekejap, boleh tak? Supaya kita sama-sama bangun bagi tepukan gemuruh kepada abah kita. Silakan.